is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel hiburan terkini. Kali ini saya akan mencari sesuatu, yaitu bambu bertuah atau bambu petuk. Kalau istilah orang Jawa itu namanya pring petuk, pemirsa. Oke, ikuti terus penelusuran saya dan jangan lupa subscribe. Kali ini saya di pinggiran sawah ini, perbatasan sawah, ada segerombolan bambu-bambu. Nah, kali ini saya mau mencari di sebelah sini, di area sana juga sebentar. Ini saya akan mencarinya ya pemirsa. Di sini saya mencoba mencari terus dan tidak ada. Saya coba mencari di sana pemirsa. Waktu menunjukkan jam 12 siang pemirsa. Banyak suara adzan dan saya mencari bambu petuk ini jam 12 siang ya. Tentunya cuaca cerah dan mendukung. Di sini saya mencari bambunya, apakah saya mendapatkan bambu petuk itu, bambu junjung derajat, bambu pati lele, bambu-bambu bertuah lainnya. Nah, di sini saya mendapatkan bambu pati lele pemirsa. Wah, ternyata ada ular pemirsa, saya kaget. Ularnya lari tadi. Di sini ada bambu pati lele pemirsa. Nah, ini bambu pati lele itu ruasnya itu kanan kiri pemirsa. Tekelnya itu kanan dan kiri. Ini namanya bambu bertuah, jenisnya bambu petuk pati lele. Oke pemirsa, saya mau mencoba mencarinya di sana lagi. Saya takut kalau lewat di sini pemirsa banyak ular. Nanti saya akan menterusup-terusup di area sana. Sini saya coba mencarinya ya. Di sini pun tidak ada. Oh, pemirsa, saya mendapatkan ini pemirsa. Coba pemirsa ya. Kamera saya zoom ini pemirsa jelas ya. Ini sama atasnya itu pemirsa. Itu menunjukkan bambu petuk pemirsa. Ini pemirsa, pekel yang satu, temuan pekel yang atas itu, cabang yang atas ya. Saya ngomong pekel itu karena saya orang Jawa. Biasanya ini dinamakan pekel pemirsa. Nah, ini juga jenis bambu petuk. Ini bambu bertuah. Khasiatnya sangat banyak sekali pemirsa. Saya tidak berani memotong bambunya karena bukan hak saya, bukan milik saya ya pemirsa. Kamera saya jelaskan lagi pemirsa. Ini pemirsa, ini dan ini pemirsa ya. Saya coba mencarinya lagi, mana tahu saya dapat yang lebih jelas dan lebih bagus lagi. Bukan di atas, bukan ngeyum-ngeyum. Ya, saya coba cari di sini pemirsa. Biasanya kalau kerumunan hijau ini kayak gini tuh identik dengan ular hijau pemirsa. Kalian jangan mencoba-coba belusukan seperti ini. Berbahaya, apalagi waktu menunjukkan jam 12 siang. Itu demit pada muncul. Sebenarnya itu demit tidak ndulit. Tuyul ya ora mingul-mingul. Gerduwo ya ora uwu-uwu. Nah pemirsa, akhirnya juga pemirsa, akhirnya dan akhirnya saya menemukannya pemirsa. Ini kelihatan jelas pemirsa. Nah, ini loh pemirsa, ini menghadap ke bawah dan ini menghadap ke atas. Ini pemirsa, dan lebih jelasnya lagi seperti ini pemirsa.
Ini dikatakan bambu petuk pemirsa ini. Ini khasiatnya sangat banyak sekali pemirsa. Ini kalau saya potong itu di dalamnya biasanya ada pusakanya pemirsa. Seperti ini ya. Ini jelas sekali. Biasanya pusakanya berupa mustika, berupa bulu perindu atau jenis keris lainnya. Pokoknya ada pusakanya pemirsa. Saya pegang aja ini, saya ada sesuatunya. Oh iya pemirsa, ini saja sudah hangat pemirsa. Oke. Ini kalau besok ada waktu mau saya potong. Sebenarnya ini di pinggiran jalan, tapi orang tidak bisa melihat bambu ini pemirsa. Cuma orang tertentu dan orang yang mengerti yang bisa melihat bambu ini pemirsa. Padahal pinggir jalan ini jembatan, ini jalan. Tidak ada orang yang melihat ini pemirsa. Cuman orang tertentu pemirsa. Ini bambu petuknya pemirsa ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video saya. Besok kalau ada waktu saya pasti kesini mau potong bambu petuk ini pemirsa ya. Oke, sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.